Halo, Halo, halo guys, kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Hey, sekarang kita mau nge-unboxing hasil borongan kita. Nah, borongan Aqua. Borongan Aqua. Jadi yang belum ikutan Aqua buruan karena kenapa? Sebelum kita lanjutin. Buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe-nya, langsung aja diklik dan nyalain lonceng notification biar selalu terupdate kalau ada video terbaru dari kita. Ya, dan jangan lupa di like, komen, karena kalian tonton video kita ini sampai selesai biar kalian paham banget. Juga di komen mau bikin konten apa selanjutnya, silakan di request aja dan di share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Bisa ke Facebook, Twitter, Instagram, bahkan grup WhatsApp kalian. Ya. Dan jangan lupa di follow. Follow di Instagram @bang_andre23 biar enggak ketinggalan setiap ada updatean terbaru, promosi, diskon dan bahkan yang gratis. Gratisan. Kalian suka yang gratis? Nah, ini juga termasuk gratisan karena yang kalian borong itu adalah konsumsi sehari-hari. Ya, itu pasti itu. Aku minum saja. Jadi buruan deh yang belum ikutan karena promonya diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2020. Ya. Tadian kan kemarin-marin itu yang video kita sebelumnya. Video sebelumnya kan sampai 31 Desember 2019. Ternyata diperpanjang karena hadiahnya masih banyak. Apa tuh hadiahnya tuh? Jadi hadiahnya tuh ada banyak banget. Kemarin kan udah pulih juga kan. Video kita yang sebelumnya ada Nintendo Switch, terus ada koper Frozen 2, terus ada tas ransel, terus ada sling bag, ada kayak buku gitu, buku memo, dan yang terakhir ada activity Frozen. Nah, kemarin kita yang video kita yang pertama itu kita belum dapat tuh hadiahnya karena kan baru kita beli aja tuh. Ya kan kemarin kita beli aja tuh, ya kan beli Aqua, beli yang banyak kumpulin. Terus ada kode-kodenya kita kodenya dibalik botolnya. Teman-teman semua. Nah, baru ini kita baru dapat nih. Baru sampai semuanya. Dan ini kita pikir periode kan cuma sampai 31 Desember akhirnya. Semua koin yang masih sisa tadinya mau nukerin koper terus mau nukerin buku karena nggak kristo kita takut kan kita takut poinnya angus akhirnya di random semua ternyata pas tanggal 31 nya siang hari diinfokan kalau diperpanjang panjang jadi waktu kita itu aku simpen aja kita sampai ada apa koper ada atau koper, apa ada apa cuma karena kita takut ya kita tukerin jadi, semua. Cara dapetin poinnya aku bahas lagi di sini. Jadi setiap pembelian satu botol yang kemasan frozen bakalan dapet 10 poin. Nah, harga satu botolnya itu bervariasi, guys. Ada yang harganya pokoknya mulai dari 3.700 sampai yang paling mahal itu di Alfamart kemarin ngecek 5.500. Kita beli di Hypermart ya. Kita beli di Hypermart lagi promo 3.900 per botol. Pernah juga kita tuh beli juga di Hypermart yang ada gratis apa ya? Terus oke, banyak banget deh, aku juga lupa belinya. Pokoknya kalau itu tergantung market yang jualnya, berapa-berapanya. Dan kita akhirnya menukarkan apa aja hadiah yang kita tukerin, kita kasih lihat, guys. Nih. Ini dia, guys, sebanyak ini. Banyak deh kita. Guys, tuh banyak banget ya. Nah, kira-kira apa aja yang kita borong? Langsung aja kita buka. Kita buka. Sambil mau buka, aku jelasin juga. Yang ini dulu aja. Yang gede aja dulu. Jadi, kemarin lagi ada promo juga emang dari 200 poin untuk Yang tas ransel ini 70. Tas ransel yang kayak gini, guys. Kita pertama pernah beli pertama kali yang pas di video ini tuh 200 poin. Pas besok paginya pas aku upload videonya itu turun jadi 100 poin kayak gini nih, guys. Nih, tuh jadi 100 poin, ya kan? Nah, kalau 100 poin tuh untung banget mah karena kalian cuma modal beli 5 botol. 5 botol kan dapat 50 poin. Terus kalian foto bareng akuannya di Instagram tambah 50 dapat 50 poin. Jadi 50 poin, 50 poin. Jadi total dapat 100 poin dapat satu tas. Dan kalau misalnya kalian belinya kayak aku modalnya 3.900 ini asli loh, guys. Ya asli tuh. Asli banget.
Nih kita kaliin 3.900 kali 5 berarti cuma bermodal 19.500 guys, buat dari satu tas. Kalau misalnya ikutin cara yang kayak tadi. Ini kalau yang di Toy City gitu jualnya tuh 300 ke atas loh guys. Iya. Dan 300 ke atas. Dan aku udah lihat juga di Shopee ada yang jual juga dari pihak ininya juga nih. Si ini. Bukan, ini yang produksi kan namanya nih. Lisensi dipegang oleh Sansan Wawa Indonesia. Nah, dia jualan di Shopee. Dan kita bakalan lihat harganya berapa. Mama review. Ini tasnya iya benar tasnya. Luarnya kayak gini nih tuh, kan. Silver. Silvernya kayak mengkilap gitu. Pokoknya kalian kalau pengen tahu lihat bahannya, kalian lihat ke Toy City ya, di toko Toy City ada, kalian bisa lihat nih kayak gini tuh bahannya. Nah ini bagian dalamnya juga bagus guys, ini resletingnya ada dua. Oh jadi bisa kalian mau stay di tengah bisa, mau jadi ke kanan bisa. Nah ini bagian dalamnya. Ini bahannya bagus ya, bukan bahan yang kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng. Ya kalian bisa lihat lah di Toy City itu nih ada ya, buat taruh, bisa taruh laptop atau apa-apa nih ya ini tuh. Terus bagian depannya juga ada. Ada resleting lagi buat naruh mungkin. Apalah yang ada di sini. Yang gampang lah. Uang receh. Atau makan atau apa. Nah ya. Ini sampingnya bisa buat naruh botol minum. Ini bukan cuma buat anak-anak aja nih guys. Buat semua kalangan bisa kok, asal pede aja pakai nih guys. Karena kan warnanya ngejreng gitu kan. Dan ini juga bukan gambar-gambar anak-anak itu bukan lah. Bukan ya. Aja nih. Oh, pakai deh. Coba mama aku pakai. Oh, tuh guys. Pendekan soalnya ini belum. Nih. Dipanjangin. Belum dipanjangin guys. Oh. Tuh. Kalau udah ada isinya ngembung bagus, mantep ya. Ting. Terus Dora. Kita dapatnya berapa sih? Makanya banyak banget ya dapatnya ya. Banyak. Oh iya, kan ada tas satu lagi. Oh iya. Kita dua nih guys nih. Nah, kalau misalnya kalian tukerin ini lumayan banget kalau misalnya mau kalian pakai atau kalian jual karena di Shopee aku cek juga harganya lumayan ya. Berapa? Ini dia harganya guys. Dari harga 300 berapa nih? 305.900 guys nih. Lagi diskon sih jadi 214.130 tuh. Mahal kan? Kalau di Toy City pasti lebih mahal. Toy City harganya bisa 499. Ya 300 ke atas lah pokoknya nih. Pokoknya enggak rugi deh. Ini gede loh muatnya. Gede lah gitu ya. Kalian beli aqua yang banyak, kalian tukerin, aquanya enggak mungkin mubazir. Iyalah pasti kan diminum aku aja hari. Yang kemarin aku beli banyak banget kan kardus gitu. Yang kemarin aku beli aja pas buat ini aku ya tinggal sekardus lagi. Iya makanya. Udah cepet habis ya guys. Oh iya nih guys, ada tasnya satu lagi. Apa? Nih sling bag. Ini nih yang susah nih guys. Ini susah nih, stoknya dikit nih. Ini 130 poin. Berarti ini sekitar modalnya adalah kalau misalnya kalian baru buat akun buat di sini cuma butuh 8 botol dikali 3.900. Oh, nih. Ya. Ini bisa kita teng-teng. Cuma dulu. Bermodal 32.000 guys dapat tas sebagus ini. Nih, kita bisa teng-teng. Kalau mau pakai tali panjang ini juga bisa. Tali panjang bisa. Bisa. Jadi kapelan nih itu. Ini diserut, ini diserut. Keginian banget nih. Ini juga kalau misalnya kalian enggak kebagian bisa juga beli di Shopee, udah ada yang jual juga. Ya, nih, ini seletingnya di sini sama tadi bahannya juga sama. Terus ini kalau ini enggak ada seleting, cuma diserut. Nah, pemuatnya banyak juga tuh. Bahannya hampir sama kayak yang ini kok, sama persis. Nah, ini kan bisa ini juga pakai kayak remaja, mama juga pakai nih. Soalnya model-model tasnya tas kecil gitu. Iya, jadi teng-teng ini juga keren. Dan kalau ini sekali restocknya kemarin paling banyak 5 piece doang. Paling banyak tuh. Paling banyak. Tapi kalau ini banyak nih sampai ribuan ya. Ini nyampe 1000. Sekarang masih ada berapa? Sekarang masih ada sekitar stoknya 700. Tuh, masih ada 700 kan. Cepet buruan kalian beli yang banyak. Nah, barangkali itu 900 kalian bisa dapetin 100 biji. Tapi yang banyak di aku aja. Lumayan tahu. Tahu nih kita ada berapa nih itu? Coba itu. Nih.
nih, jadi kita banyak ini sama pansel. Coba sling bagnya kita dapat berapa nih? Kita hitung ya, dapat satu, Mama. Ya. Dapat satu, dua, tiga, empat. Sling bagnya dapat empat. Terus yang tas ranselnya dapat satu, guys. Terus dapat dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas guys. Nih dapat 11 guys tuh. Jadi kita total dapat 15 tas. 15. 5 sama ada satu lagi. Iya, sama satu lagi nih. Ini apa kita taruh. Nih. Buka. Ini taruh di sini dulu deh ya. Banyak banget. Mau jualan, Bang. Mau jualan nih. Jualan, Bang. Mayan, Bang. Orang nih banyak yang jual juga, harganya mahal-mahal daripada kalian beli mahal ya kan? Cuma ingin beli aqua aja bisa dapat segini. Misalnya kalian mau beli tuh yang tadi harganya ini kan 200, misalnya satu di Shopee kan, kalian bisa dapat berapa tas tuh kalau belinya aqua? Nah, beli aja aqua 200 dapat ya, bisa dapat berapa ya? 200 no. Kalau kalian nggak tahu kode-kodenya itu lihat video kita yang sebelumnya. Nah itu ada tuh nih, ini activity-nya kayak gini guys, jadi kayak kecil gini gambarnya. Nah ini kayak gini, ini sebenarnya cocok buat anak-anak banget karena ya, pas dibuka nih guys nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma ya mainan anak-anak ya, nih ya. Dibuka kan gini kembang ini gini. Berapa poin ya? Ini 60 poin. Sayang sih sebenarnya kalau misalnya punya poin lebihan ada 100 poin mending ditukarnya tas aja ya, lebih worth it. Misalnya 60 tambahin aja lah gitu aquanya beliin. Iya lebih worth it. Cuma kan kita karena buat video jadi kita mau lengkapin. Cuma yang Nintendo kita enggak ya karena terlalu. Kalau Nintendo butuh 455 botol guys. Ya, alias 4.550 botol. Nah, kita dapatnya puzzle Frozen nih guys. Terus dapat permainan gini nih. Kayak permainan masa kecil kita gitu. Coba gitu mah tangan. Gimana sih? Di gini nih, Mama kek. Nah. Terus ada lagi. Nih kayak gini, guys. Kayak teka-teki gitu. Terus PS. Sama stiker dan buku mewarnai. Buku lembaran. Nah, lembaran warna-warni. Bisa di-copy tuh. Ini bisa di-copy, fotokopi, guys. Jadi yang asli kalian simpen, yang fotokopiannya buat mainan anak-anak. Buat mewarnai. Buat mewarnai. Nah, gitu ya, aja sih isinya. Iya. Pokoknya yang paling ini banget, apa sih namanya yang paling wow banget ya, tas-tas wow sama Nintendo sih ya. Cuma Nintendo mana? Temen aku dapat mah. Iya. Itu dapat, dia dapat 3. Karena dia rajin banget muterin sampai keluar kota, guys, buat nyari ya foto lakuannya. Dan aku tanya dia pas lagi beli, itu dia lagi promo di Hypermart, beli 2 gratis 1 botol. Nah, jadi makanya dia dapetin 1 Nintendo sekitar nombok 1.200.000. Tapi worth it. Nintendonya harganya berapa? 3 jutaan lebih kan? 36 apa? Nintendo Switch. Nah, kita juga kan tadi mau beli banyak gitu. Cuma kan kita datang ke supermarketnya udah habis. Udah habis. Terus kedua mikir, kalau kita nuker kan Nintendo Switch, aku enggak suka main game, enggak terlalu suka banget kan? Takutnya nanti jadi nggak berfungsi kan, nggak kepake. Mending ketahuan nuker yang berfaedah. Iya. Tas. Sebenarnya kita mau ngincer itu ya, tas apa namanya, koper. Koper, tapi nggak risok-risok. Tas kopernya. Aku nggak pengen itu. Iya. Buku memo. Iya, cuma nggak risok. Padahal kita mau lengkap, kita pengen lengkap reviewnya. Cuma karena risoknya pada lama ya banget. Kan, lama banget. Nah sekarang yang lagi di stok itu tas ransel. Masih ada stok 700, cepet kalian beli. Cepet beli sekarang juga ya, biar seperti kita banyak banget, untung banget. Bisa buat kado, bisa buat kado, makan, bisa onatan, bisa pake, ya, bisa jual kalau mau kalian jual. Iya. Bener-bener, untung. Iya. Misalnya nih, kalian dapat 5 tas nih, ya kan? Udah keluar modal misalnya 200.000. Jual aja satu tas sesuai harganya kayak tadi 200.000. Iya. Udah balik modal, kalian dapat gratis 4 tas kan? Tapi kan kalian, kalau kalian mau, tapi aku sayang kayaknya sayang.
Soalnya nggak bakalan keluar lagi nih, udah limited edition yang Frozen 2 nya nih itu. Frozen 2 ini. Jadi kita total dapat hadiahnya total berapa? 11 tambah 4 tambah 1 16. 16 hadiah guys. Oke kan? Buruan langsung diborong akuanya sekarang juga sebelum kehabisan. Iya, selagi masih ada. Dan expired 31 Januari 2020. Sampai jumpa guys. Bye bye.